Saudara, setelah menunggu waktu yang cukup lama, Andi Dharma Taufik akhirnya dilantik sebagai anggota DPRD Riau melalui pergantian antar waktu pas meninggalnya anggota DPRD Riau, fraksi PDI Perjuangan James Pasaribu, Dapil 7 Kabupaten Indragiri Hilir. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Riau Kamis pagi akhirnya melantik Andi Putra melalui pergantian antar waktu pasca meninggalnya anggota DPRD Riau James Pasaribu dari fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan 7 Kabupaten Indragiri Hilir. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Riau Yulisman, didampingi Wakil Ketua DPRD Riau Syafarudin Poti dan Agung Nugroho, serta Gubernur Riau yang diwakili oleh Sekda Prof. Riau S.H. Haryanto. Melalui rapat paripurna ini, Andi Dharma Taufik mengucapkan sumpah dan janji sebagai pawai James Pasaribu yang meninggal dunia beberapa bulan lalu. Surat dari KPU Provinsi Riau nomor 159 garis PY.03.1 strip SD garis 14 garis 2022 tanggal 2 November 2022 perihal penggantian antar waktu DPRD Provinsi Riau dari Partai PDI Perjuangan atas nama Saudara almarhum Haji James Pasaribu, disampaikan bahwa calon pengganti antar waktu DPRD Provinsi Riau berikut nomor urut 2 atas nama Saudara Andi Dharma Taufik Eskep dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu DPRD Provinsi Riau. Andi Dharma Taufik menyatakan komitmen untuk menunaikan tugas sebagai wakil rakyat dengan baik di sisa masa jabatan tahun 2019 hingga 2024. Untuk diketahui, Andi Dharma Taufik lahir di Parit 12 Sungai Kuntung, Kecamatan Kateman, Kabupaten Inhil pada tahun 1987. Randi Saputra melaporkan.